Oh, jadi lu photoshoot juga di sini. Jalan-jalan yuk. Ternyata dia benar-benar crash, gua baru tahu tuh. Bilang video Jawa. Dalam mana sama luka yang diberi mantan? Enggak. Tuh, mau kemana? Bobi! Mau belok. Hai, kok ketemu lagi sih? What's up? Oke, gua kemarin-kemarin ketemu dia dan gua videonya kayaknya disatuin aja di dilangsungin ketemu dia terus anjir. Kamu lagi ngapain di sini? Kita ketemu pertama di sini. Ketemu lagi di sini ya. Sekarang kita ketemu lagi di sini. Kamu biasa nunggu Gojek lagi? Oh, sia. Oh, enggak. Beres photoshoot dong. Oke. Oh, jadi lu photoshoot juga di sini? Soalnya tempatnya kan cocok. Oh, lu model ceritanya. Model kayak. Oh. Oke, dan tadi tuh teman-teman lu pada pulang kemana? Gua ngaktifin cam, mereka malah pergi. Lu suruh pergi? Enggak. Ya emang. Sana. Hai kamu. Oke. Beb. Kita ketemu dia lagi, San. Iya, gimana ini? Balik kedua kalinya harus di... Ketiga kalinya ya, berarti kita. Oh. Lebih plus harusnya. Harusnya lebih plus. Oke, guys. Ini sama gua nggak di-shoot. Sayang, lu berisik, lu balik lah. Gua nggak akan bener sini sama si Sani chat ngobrol, nggak akan bener sampai pindah. Oke, guys. Gua ini ada di Engsun lagi. Gua sama si Sani, sama si Kurnia lagi belajar nih, udah ada motornya. Oh, latihan yang rajin ya. Ini, awas jangan keras, salaman dulu. Asik, Kurnia sama Hego. Ini belum pernah masuk, katanya pengen masuk. Sini, lu kebeneran kesini. Karena ada cewek. Lu mau foto-foto? Iya ya. Ntar gua pengen foto-foto ya. Siap. Lihat dulu sini dong. Asik. Oke, guys. Gua ini, sapa-sapa dulu sekitar nih motor gua. Ini gua udah agak tadi sebenarnya, cuman ketemu dia barusan. Dan gua record deh sekalian deh. Record lagi tiap ketemu dia, gua record. Hujan. Jalan-jalan yuk. Lihat ke arah sana ada apa di sini, berisik soalnya. Sisik. Ya. Tasnya mau dibawa enggak? Bawa aja, bisa hilang. Kan ada mereka. Ya ada sih, ntar aku titipin deh. San, nitip tasnya sini, San. Gua mau apa? Oh, jangan. Mau jalan-jalan dulu, kita shoot di sini yuk. Ada foto juga tuh di sana. Ntar sekalian gua shoot ya. Ya naik yuk. Naik yuk. Naik. Ya. Oh. Oh iya, gua lupa guys. By the way, ini di video gua sebelumnya tuh sebenarnya uploadnya bikinnya udah sekitar 3-4 hari yang lalu, cuman uploadnya baru kemarin dan yang ini langsung gua edit dan langsung enggak. Ya lihat ternyata dia benar-benar crash, gua baru tahu tuh. Hanya berdarah. Iya, belum kering. Belum kering? Setengah hari. Oke. Okay. Sekarang harus diganti perban beres. Sekarang harus ganti perban harusnya. Iya. Jadi lu waktu shoot kemarin-kemarin bareng gua kakinya gini. Gini dong. Tapi gua paksa buat dibonceng ya. Iya, dan bikin apa? Kok gitu tangannya. Oh my god. Kamu ke bawah ininya biar enggak terlalu mencitak. Aduh. Enggak dong. Jalan-jalan yuk. Hayo. Ayo. Pegangan. Pegangannya yang benar, takutnya jatuh. Oh my guys, di sana juga ada yang foto-foto tuh. Jadi tadi lu foto-fotonya di sana? Ya, sama di dalam sih. Sama di dalam juga. Oke. Okay. Di sini kalau Willy dikit boleh nggak sih? Nggak. Oh nggak boleh. Nggak mau. Aku pengen masuk ke bangunan itu, boleh nggak? Yuk. Cidukin orang. Ntar takutnya malah kita yang terciduk gimana? Nggak. Mau ya? Yang apa? Oke, guys, by the way di sini banyak yang lagi foto-foto tuh. Enggak, aku nggak ganggu, cuma lihat-lihat aja. Hah? Oke, dan ini by the way ini Engsun luas banget, guys. Kita juga latihan kadang di sini.
Nah, di tempat ini nih asal nggak berisik, knalpot gua juga, nah, nggak berisik. Sini kita motor-motoran. Kamu mau belajar motor atau sekalian tuh? Di sini sepi, nggak ada orang soalnya. Jadi nggak berisik. Hah? Ntar aja. Ntar kapan? Oke. Hah? Siap, siap? Pegang satu. Satu. Oke okay, guys, kita duduk dulu di sini dan gua seneng, gua jadi seneng ngobrol-ngobrol sama lu, Win. Windy. Oh, gua jadi seneng ngobrol-ngobrol sama lu. Banyak yang request juga Windy, Windy. Kamu bilang Windy Ojawa. Di konten yang mana? Enggak tahu, pokoknya ada yang DM. Emang kamu tahu Windy Ojawa? Emang kamu tahu Ojawa itu apa? Hah? Pokoknya aku baru lihat kemarin-kemarin semua konten. Oh iya? Oke, dia baru lihat konten. Yang mana? Yang dulu yang di sini? Iya, kirain teh kita tuh cuma ngobrol doang. Ternyata. Oke guys, dan nggak sengaja gue ini ketemu lagi dan gue shoot lagi deh. Gimana dong ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke, ini kenapa celananya sobek-sobek? Lu belajar pakai motor ginian dong. Ya. Di video sebelumnya emang lo kan kakinya lebih sakit itu udah 3 hari yang lalu, sekarang harusnya udah sembuh lah, udah agak-agak bisa lah. Dalam emang itu lukanya? Oh, lukanya dalam kayak dijahit. Dalam mana sama luka yang diberi mantan? Tapi kan kalau luka yang dikasih mantan bisa aku kubur dalam-dalam lagi gitu loh, jadi udah sehat kali. Kali bisa kan? Oke oke, kita konten hari ini kita ngobrol-ngobrol aja cuman berdua. Biasanya kan bertiga nih, di video sebelumnya gue sama si Sani soalnya suka ricuh mulu tuh kalau bertiga sama dia tuh. Oke, kemarin-kemarin gue ngontek lu agak susah ternyata ya, sibuk sekarang. Oke guys. Oh ya, sorry banget nih. Nih, gua enggak tahu upload atau enggak, cuman emang banyak yang request juga banyak yang request gua shoot sama dia dan enggak sengaja lagi ketemu sama Windy Ojawa di sini, guys. Oke, lu pakai motor gua dong. Masa enggak bisa sih? Cuman kita kalau ngobrol-ngobrolnya gini doang, gua tuh kurang greget gitu loh ya. Oh ya? Takut. Oh, takut? Tapi mungkin next video deh ya. Next video gue pengen jalan-jalan ke atas sana. Kita nyari ciduk-cidukan di atas ya. Oh. Gas-gaskin, Wai. Kamu duduknya di belakang. Coba aku pengen ngobrol. Cuman kalau diem gini rasanya gak enak gitu loh. Duduk aja, duduk. Alright, kalau udah duduk gini kan biasanya lebih dekat. Kamu di step bisa gak? Dua-duanya. Sakit banget. Sakit mana sama bahas lagi yang mantan-mantanan. Oh iya iya, kan bosen aku ngomong terus mantan. Sekarang kan sekarang harus move on ya. Oke, jangan ngobrolin soal masa lalu, jangan ngobrolin mantan karena masa lalu itu menyakitkan. Oh, kan ada aku sekarang di sini, sedikitnya kan bisa Tuh dekan udah mulai lagi ngomong. Gak mau apa? Kamu tuh bisa aku pegang handphone loh. Kamu tuh ngejeritnya tuh, aduh gimana gitu loh, bikin bikin apa? Enggak. Please no. Oke. Enggak, sumpah takut. Oke. By the way, di sana ada si Sani. Karena ada si Sani nyamperin, dia tuh ngeganggu aja biasanya. Oh anjir, Sani Herdi lagi, siap. Enggak, dia pergi lagi. Ngelewat doang dia. Ngelewat iklan. Oke, siap, Sani Herdi iklan, guys. Handphonenya dipegangin. Please no. Enggak, sumpah takut. Takut. Cukup, bang. Kamu takut ya? Enggak. Karena ada aku di sini, masa takut? Enggak takut, demi Allah. Oke.
Oke. Kita berhenti berhenti. Nah, setelah belok sekali kita berhenti. Belok. Kita berhenti. Nih. Kok nyungsruk, kayak nyungsruk. Nih gua paling senang tuh kayak gini sama lo. Udah, stop. Tuh. Katanya lu pengen bisa backside anjir. Katanya lu pengen bisa backside kayak gitu. Hah? Kalau kan info-info-nya baru tahu. Info-info-nya gimana? Tips-triknya baru tips tuh. And lu tinggal duduk gitu aja, lu maling ke belakang coba lebih gampang soalnya kalau maling ke belakang kaki lu kan nggak akan kena gua gitu. HP-nya gua sapuin nih. Nah, coba, nah gitu. Satu-satu. Ya. Lu duduk, duduknya maling ke sana, kakinya di sini. Nah, oh my god. Nah, kalau gini kan gua enggak ngelihat yang aneh-aneh. Kakinya di step bisa enggak? Tak gitu aja. Ya. Enggak. Kalau gitu lebih aman. Lu enggak bisa di kamu lagi apa sih? Oh, wow. Oke, wait. Enggak apa? Gimana rasanya kita kan backside dia itu, by the way guys, dia ngobrol di luar camp sih, dia lebih suka gaya-gaya ini daripada willy-willy katanya. Padahal willy-willy sebenarnya lebih enak ya, dia nggak tahu sukanya kayak gini. Dan ini maliknya ke belakang, nggak ada si Sani, nggak apa-apa. Kita berdua dua-duanya malik ke belakang. Sumpah, kita lihat jalan loh. Ini nggak lihat jalan, kita berdua ya. Nggak mau, ini nggak lihat jalan. Nggak mau. Wait, gua belok dulu. Wait dulu, kalem. Anjir, guys. Windy, oh Jawa. Kamu baik-baik aja. Kalau gini kan ada jarak sama gua kan, jadi nggak netizen tuh nggak terlalu bawa belok. Udah? Udah. Tapi motornya masih mau belok, ini gimana? Sumpah, ini kalian jalan kan, berapa pun nggak. Anjir, ngeri. Gua aja ngeri loh. Gimana rasanya? Lo berarti next bakal bisa lah, harus bisa backside ya? Ya? Hati-hati. Sakit? Alhamdulillah apa? Sakit. Alhamdulillah ya. Oke guys, kayaknya videonya udah deh segitu aja guys. Nggak tahu nih, gua tiap ketemu dia, kamu habis ini mau kemana? Mau ke teman-teman menyamperin lagi? Terus mau ngapain? Teman langsung pulang. Makan dulu bentar deh. Enggak, tapi sebelum makan gua pengen ke atas deh, penasaran ke atas dulu yuk. Kita nyari-nyari yang terciduk gitu. Berarti harus sama teman-teman ya, jangan berdua ya? Terserah. Kalau berdua kayaknya ini deh. Berdua dong, please. Jangan berdua. Enggak. Kenapa kalau berdua? Ntar kita yang terciduk. Oh, ntar kita yang terciduk. Kita niat nari yang terciduk tapi malah kita yang terciduk ya? Oh. Ya, seperti soalnya mungkin terbawa suasana atau gimana, bahaya ya? Hah? Ya. Oh my god. Ya udah guys, gua enggak bisa ngomong panjang udah. Dan terus you in manage video, gue mau nyari yang terciduk di bangunan itu. Ini setengah 6, udah mau maghrib. Kita mau ke atas, oke? Ntar videonya gue langsung sambungin, karena kalau disatuin sama ini, ntar pasti kepanjangan. Alright, gue 18 plus berapa kali sama dia mulu, guys. Ntar kita cari-cari lagi yang baru, oke? Aduh, guys ya, udah tetep aja gue itu gak fokus gitu loh, guys. See you in manage video, guys, bye.